Kita beralih ke kabar lainnya, polisi menggerebek kawasan tambang emas liar di kawasan sungai di pinggiran hutan di Merangin, Jambi. Polisi gagal menangkap pelaku yang kabur melarikan diri. Diduga informasi penggerebekan bocor, polisi hanya menemukan dua kapal penambang emas yang ditinggal kabur penambang liar. Polisi menyita belasan alat tambang dan mesin tambang yang ditinggalkan. Diduga para penambang liar kabur ke dalam hutan saat polisi datang. Penggerebekan kawasan tambang emas tradisional di Merangin, Jambi ini merupakan penggerebekan yang kedua yang dilakukan petugas dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Tindakan yang akan diambil oleh kita akan kita lakukan tindakan tegas. Kita segera menyita semua alat-alat yang dipergunakan dan di mana mereka